hancur dah pada Rai. Kalau layangan hancur, nggak perlu setan satu minggu juga bisa buat yang sama itu. Cepat bisa buat layangan. Saya takutnya tuh pada Rai-nya hancur. Dan terus itu banyak orang datang, wah sepertinya hampir setengah dari peserta yang ada penonton yang ada menghubungi kita, itu kelihatan sekali dari drone, jelas sekali. Akhirnya udah kita balikkan layangan segala macam ini, kita bawa ke Matasari. Dan waktu itu emang benar semuanya hampir ada 20 orang ke pelinggihan waktu itu.